TNI dan juga oleh POM TNI termasuk juga para kadisub yang telah bersama-sama untuk kita hari ini mungkin akan menyaksikan sekitar 10 kendaraan akan kita normalisasi. Dan setelah nanti dinormalisasi, ini adalah tugas para kadisub kabupaten kota. Saya sangat berharap kepada para kadisub kabupaten kota, tolong Pak, kalau kendaraannya nggak sesuai dengan dimensi, jangan diloloskan. Tapi saya sebetulnya yakin para kadisub, apalagi di sekitar Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Kalau Kabupaten Bogor untuk uji berkalanya sudah akreditasi, Pak? Sudah. Kota Bogor sudah akreditasi. Kota sudah. Berarti dua-duanya bisa melaksanakan uji berkala. Tapi kalau belum lulus akreditasi, tempat uji berkalanya kami tutup. Akhirnya artinya tidak mendapatkan PAD. Nah untuk itu kami berterima kasih Pak Wakil Wali Kota dan juga Pak Sekda. Dua uji kir ini sudah melakukan akreditasi, artinya bisa melaksanakan untuk uji berkala. Dan kalau nanti kita masih melihat ada petugas-petugas kita yang tidak profesional, nanti mohon ditegur Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda, mohon diawasi. Kita panjangnya, bisa juga, mestinya juga.